Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal habaib ala izza dima'izukum, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang terhormat dan saya hormati Ibu Bupati Pekalongan, para pejabat yang lain, sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati, pengurus Yayasan Syuhada, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan teristimewa saudara saya yang saya cintai, Bapak Haji Taufik Ismail dan Bapak Haji Supa Asah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini bersilaturahmi kepada Bapak Wali Kota dan saudara-saudara saya di Pekalongan dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Kita tahu bahwa Tahun Baru Hijriah ditradisikan dimulai oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu ungkapan Umar bin Khattab yang relevan dengan ini adalah ucapan beliau yang terkenal, hasibu ampusakum qabla antuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hasibu ampusakum qabla antuhasabu, bukan hasibu ghairakum qabla ampusikum. Kesukaan kita sekarang adalah menghisap orang lain, sehingga tidak punya kesempatan untuk menghisap diri sendiri. Ampusakum di sini akan saya bawa pengertiannya kepada umat Islam. Kenapa? Karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Kalau Indonesia ini maju dan berjaya, maka orang Islamlah yang pertama-tama harus bersyukur. Tapi kalau terpuruk seperti sekarang, umat Islamlah yang paling bertanggung jawab. Untuk itu marilah, mumpung masih tahun baru, jangan biarkan tahun baru selalu berlalu begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu. Mari kita hisab diri kita sendiri, umat Islam. Saya sedang menyiapkan buku yang berisi tentang salah kaprah keberagamaan umat Islam Indonesia. Saya sudah mengumpulkan 30 kesalah kaprahan beragamanya umat Islam. Salah kaprah itu artinya salah tapi karena kaprah dianggap tidak salah. Ini nanti sampean beli ya kalau jadian bukunya ini. Saya merasa sekarang ini agak sungkan baca Quran.
Enggak tahu sampean orang Islam ini ya, pembaca Quran terus apa enggak. Saya sendiri itu sungkan karena saya merasa sekarang ini Quran itu selalu menyinggung perasaan saya. Setiap membaca Quran saya terlalu tersinggung. Ini saya baca ini ayat orang kafir kok mirip saya. Ini ayat tentang orang munafik kok persis kelakuan saya. Ini ayat untuk orang mukmin kok sama sekali tidak sama dengan saya. Untunglah Anda yang tidak paham Al-Quran atau tidak pernah membaca Al-Quran, karena Anda tidak akan tersinggung oleh Al-Quran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu untuk orang munafik. A'andartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Itu untuk orang kafir. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu untuk orang munafik. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Itu untuk komunitas kaum mukminin mukminat. Jadi kalau orang Islam tidak membenahi dirinya sendiri, insya Allah sampai kiamat kurang 2 hari Indonesia akan masih seperti sekarang. Udah, tausiahnya sekian saja. Jadi saya akan ambil contoh. Tadi sudah ada contoh-contoh yang lewat puisi, ada yang lewat orasi budaya. Bagaimana? Karena beliau-beliau ini sastrawan, seniman yang perasaannya halus. Jadi kalau bicara ya enggak ketoro, sampai yang tersinggung pun tidak tersinggung karena terlalu halus. Kalau saya ini sastrawan-sastrawanan gitu. Yang menjadikan saya sastrawan ya orang ini, manusianya, orang Pekalongan yang namanya Taufik Ismail ini. Saya digelandang-gelandang ke Jakarta, disuruh baca puisi Palestina. Kemudian diundang lagi oleh beliau dalam acara yang aneh bin ajaib waktu itu. Kalau sekarang sudah tidak aneh lagi. Waktu itu beliau mengadakan acara mubalek baca puisi. Dan saya terpaksa jadi sastrawan Tiban, jadi penyair Tiban. Jadi langsung naik kereta dari Tawang ke Jakarta bikin puisi untuk saya baca di acaranya Mas Taufik itu. Ternyata saya langsung mendapat fan banyak sekali. Mungkin barokahnya dungo, bukan barokahnya puisinya. Jadi tadi sudah banyak yang dikemukakan, dan ini kalau saya kemukakan di sini contoh-contoh salah kaprah ini, nanti sampai enggak beli bukunya. Seperti tadi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ini Quran, firman Allah. Ini Quran berbicara tentang komunitas. Jadi dalam Quran ada yang berbicara tentang komunitas orang Islam, ada yang berbicara tentang person-person orang Islam. Komunitas orang Islam seharusnya seperti Al-Quran itu. Orang mukmin-mukmin laki-laki atau orang mukmin perempuan itu sama, satu sama lain adalah aulia. Aulia itu jamaknya wali. Para mufasir ada yang memaknai wali itu sebagai kekasih, ada yang memaknai penolong. Tapi saya mempunyai makna yang lebih pas daripada tafsir-tafsir yang lain. Menurut saya maknai wali itu bolo. Enggak tahu saya bahasa Indonesia apa itu Mas Taufik. Bolo. Bolo itu istilah di dalam perang. Kalau tidak musuh, bolo. Jadi kenapa saya memilih arti bolo? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berani dengan aulia-ku Allah, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Sehingga, dan itu lebih tepat.
orang mukmin satu dengan yang lain itu adalah bolo, artinya bukan musuh. Itu bolo apa musuh? Musuh tembak del. Bolo atau musuh? Bolo ya, tidak ditembak mong bolo. Kalau ada bolo menembak bolo, itu kecelakaan. Seperti yang terjadi di Perang Teluk tempo hari. Tentara Amerika itu bolo, sekutunya tentara Inggris. Tiba-tiba tentara Amerika menembak tentara Inggris. Itu kecelakaan. Sekarang Anda orang mukmin, saya orang mukmin. Anda bolo saya bolo Anda. Kalau sampean berkelahi dengan saya, itu kecelakaan. Atau sama-sama tidak baca Quran. Antara dua itu alternatifnya. Ada sekarang di sini bolo yang berkelahi dengan bolo setiap hari. Dulu malah ada perkelahian antar bolo 5 tahun pisan. Muskil itu, muskil sekali. Itu kalau tidak berjuluk kiai atau ustadz tidak masalah. Kalau berjuluk kiai itu saya tidak bisa menerima akal saya. Masa kiai tidak baca Quran? Masa tidak tahu maknanya wali? Masa tidak tahu maknanya aulia? Itu muskil. Apakah mereka tidak muskil? Ini salah satu contoh. Salah satu contoh saja. Sekarang Anda lihat, kalau Anda berjalan mulai dari Banyuwangi sampai Banten, tidak pernah Anda melihat masjid yang jelek satu pun. Semuanya masjid bagus semua. Malah ada yang merencanakan di Jogja itu, merencanakan entah berapa miliar itu habisnya. Itu masjid menaranya mau menyaingi Candi Prambanan. Di Jakarta, Depok, ada masjid yang kubah dan anunya dari emas. Ini juga muskil bagi saya. Karena saya pernah datang ke salah satu masjid yang bagus itu di pinggir jalan. Saya kebetulan lewat karena saya pengamen malam. Jadi kalau segini ini nanti saya pulang ke rumah, itu sampai rumah subuh. Di tengah jalan jam 3 saya mampir kepengen tahu masjid yang bagus ini untuk sekalian menunggu sholat subuh. Saya tunggu setelah subuh, ada orang tua sekali, mungkin besok pagi sudah meninggal, saking tuanya itu. Dia utak-utek, apa bahasa Indonesia utak-utek itu? Alat speaker itu utak-utek, itu ngapain orang tua begitu main-main alat itu? Ternyata dia cobaan-cobaan gitu, sudah tua. Setelah itu azan. Bayangkan orang setua itu azan. Suaranya kempreng, panjang, Allahu Akbar. Wah, ini nanti sampai subuhnya habis ini. Begitu selesai azan, terus dia pujian. Tombo hati, tambah jelek lagi suaranya. Saya tunggu pujiannya ini, tombo hatinya, sampai berkali-kali diulang-ulang. Saya kok enggak ada komat-komat ini, nanti ini saya lihat sudah akan terbit matahari ini. Tiba-tiba dia komat itu, seperti tahu membaca perasaan saya ya. Terus langsung dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tengah toleh, masjid besar sekali, ini lewat mana imamnya ini? Kok orang ini sudah komat gitu. Qad qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia sambil jalan ke pengimaman itu. Lalu dia sendiri yang imami. Saya pikir ini kalau saya enggak ada, makmumnya juga dia juga ini.
yang azan dia, yang komat dia, yang pujian dia, yang imami dia, naga-naganya yang makmum setiap hari juga dia juga. Ini muskil. Ibaratnya orang belum punya mobil kok sudah bikin garasi. Itu orang gendeng itu. Loh, kamu kok bikin garasi bagus sekali. Ya, bukan nanti-nanti punya mobil. Aneh. Dan itu yang punya masjid bangga sekali. Udah ya, baca cerpen aja ya ini. Saya itu sebetulnya sudah lama saya ingin menghentikan penggawean tausiah mau itu hasanah apa itu. Sebab itu ada dawuhnya Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Saya itu kalau mulut sampai tanggal 57 masih ada mulutan. Mulut-mulutan Rajab, Rajabiyah, Isra Mi'raj. Nanti Saban-Sabanan. Pesantren-pesantren semuanya mengadakan khataman, mau idoh kasanah lagi, tausiah lagi. Nanti puasa, tausiah, mau idoh kasanah lagi dalam rangka nuzul Quran. Nanti hari raya dapat sehari, sudah ada undangan lagi untuk tausiah, mau idoh kasanah dalam rangka halal bihalal. Sampai selo. Habis itu terus ada tasakuran haji. Terus begitu. Tapi begitu intensnya kita pengajian dan mau'idhoh hasanah tausiyah, tapi yang dimau'idhoi ya tetap seperti itu. Yang sering berkelahi dengan saudaranya ya tidak berhenti itu. Yang korupsi ya terus berjalan malah tambah. Nah ini kan ya namanya tidak ada gunanya kok diterus-teruskan ini. Lebih baik kan bikin cerpen. Saya itu begitu kenal seniman-seniman ini, saya dikompori dengan Pak Taufik Ismail yang penyair, saya dikompori supaya jadi penyair. Mudah kok mas penyair itu. Enak jadi penyair daripada yang lain. Enaknya gimana? Kalau orang baca syair sampean keliru misalnya, itu yang disalahkan enggak sampean. Yang disalahkan dirinya sendiri. Wah, saya enggak paham ini terlalu tinggi. Lalu saya ketemu sama cerpenis-cerpenis. Saya diminta nulis cerpen. Nulis puisi bisa kok, cerpen enggak bisa. Semua penyair itu bisa nulis cerpen itu. Terus saya bikin cerpen. Pertama kali saya bikin cerpen itu tahun 2004. Saya jadi penyair itu tahun berapa Mas Taufik, itu sudah tua sekali lah pokoknya. Tapi sekarang tulisan saya lebih banyak dari penyair-penyair sungguhan. Betul. Diwan saya itu, buku kumpulan puisi saya sampai sekarang sudah 9. Itu karena saya kalau nulis sak geleme udel. Sudah teori-teori sastra bagus ben betul. Itu urusannya kritikus gitu aja. Pokoknya saya nulis karep-karepku sendiri gitu. Saya nulis pertama kali ini saya tunjukkan dulu kepada kawan yang biasa nulis cerpen dan cerpenis betul, namanya Danarto itu. Mas, sampai nyuruh-nyuruh saya bikin cerpen. Ini saya sudah jadi, coba sampai lihat ini sudah cerpen apa belum. Dibaca. Ini sudah cerpen, Mas. Orangnya kalem. Jadi kalau ngeritik juga kalem itu, enggak kelihatan itu orang Seragen. Ini sudah cerpen, Mas. Tapi terlalu panjang. Enggak ada koran yang akan mau muat, apalagi Kompas. Karena Kompas itu terlalu hemat terhadap kolom. Paling jauh 10.000 karakter sajalah. Ini kok sampai 22.000 karakter.
Wah, saya terus ngetulu, kayak lihat lagi ini yang saya buang yang mana ini? Yang buang saya buang ini ya enggak jadi cerpen. Ini saya buang enggak bisa bunyi. Wes menang cacak kalah cacak, saya kirimkan aja ke Kompas dulu. Nanti kalau dikembalikan ya sudah enggak jadi cerpennya sejak paten. Saya kirim ke Kompas. Dimuat satu halaman penuh. Mungkin danatornya juga kagum. Gawok kok iso dimuat. Mungkin karena isinya yang hebat. Bukan mungkin, tapi ini termasuk cerpen pilihan Kompas tahun 2004. Itu belum, karena orang Kompas enggak ada yang santri yang jadi juri. Ini yang kumpulan lukisan kaligrafi yang ada cerpen saya itu mendapat anugerah Majelis Sastra Asia Tenggara sebagai tulisan cerpen terbaik di Indonesia. Oh, ini ada sastrawan banyak ya saya engkei gitu. Karena beliau-beliau ini sudah penghargaan sudah tidak karu-karuan banyaknya itu. Jadi saya dapat sekali kan semenengera karuan. Lah yang menarik ketika cerpen itu dimuat di Kompas, orang pada nelpon saya tanya tokoh yang saya ceritakan di Kompas itu, karena dia ingin ketemu, karena dia mempunyai masalah besar, bahkan dari Kraton Solo itu minta ketemu Kiai Tawakal. Kiai Tawakal itu Kiai isapan jempol saya yang ada di cerpen saya ini. Ketika ini saya baca di Yogyakarta, seperti sekarang ini banyak sekali, tapi kebanyakan mahasiswa. Ketika saya baca, khusyuknya yang mendengarkan melebihi khusyuknya jamaah masjid ketika saya khutbah. Ini saya mukadimai biar sampean tambah tertarik gitu. Itu saya pelajari dari Mas Taufik sama Mas Subasa. Tapi sebelum saya membaca cerpen, supaya ya adil lah gitu, sampean juga ikut aktif. Anda akan saya ajak mendoakan Indonesia dulu. Munajat, karena ini kelihatannya kok apa namanya beruntun gitu loh. Saya bayangkan ini apa duit pemerintah apa rantai gue ngurusi tsunami, gempa bumi ini kan. Kalau di Quran ini hanya fil bahri wal bahri, ini sampai fil jawi juga. Nanti Anda akan mendengarkan dendangnya Habib Lutfi. Saya kaget tadi ketika didengarkan proofnya. Judulnya lagu itu Cinta Indonesia. Dan itu ada irama padang pasirnya sedikit, ada Cina sedikit, dangdut sedikit, pop sedikit, wah luar biasa. Ini Pekalongan jago betul ini. Nanti makanya ini ada dokter Rofik segala macam itu wah datang jauh-jauh dari Semarang ini. Kamu ingin tahu apa benar Habib Lutfi bisa mengarang lagu? Loh, kalau hanya Tol Al-Badru gitu aja saya ya bisa gitu. Mari kita munajat sejenak bersama-sama. Siapa tahu di antara kita ini ada yang bolone Gusti Allah. Dari sekian banyak konon hanya 40 saja ada bolone Gusti Allah satu. Ini sekian banyaknya mungkin ada. Dan mungkin nanti itulah yang menyebabkan munajat kita diterima oleh Allah. Mari kita mulai dengan yang biasa Anda baca. Lagu saya tidak seindah Habib Lutfi, tapi pokoknya cukup lah gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddini khalisna anil balwa ya Allah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddini khalisna anil balwa ya Allah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu a'unana lillah, asa nahdha bifadlillah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddini khalisna anil balwa ya Allah. Ya Aqtab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'alaw wansuru lillah. Alal kafi salatullah, ala tafi salamullah, mughlittini khalisna anil balwa. Sa'alnakum, sa'alnakum, walizulfa rajaunakum, wafi amrin qasadnakum, fasuddu azmakum lillah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddini khalisna anil balwa ya Allah. Ya Rabbi bisadati, tahakkak li isyarati, asa ta'ti bisyarati, wa tasfu waktuna lillah. Al-kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddini khalisna anil balwa ya Allah. Bikashfil hujbi an aini, wa rafa'il baini min baini, wa tamsil kaifi wal aini, binuril waji ya Allah. Al-Kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddini
خلصنا عن البلوى يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهجاجنا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على النبي سلام الله بمحيي الدين خلصنا عن البلوى يا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya marra sallallahu alaihi asra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan mengimbali dengan 10 kali. Selawat yang dari Allah adalah rahmat, seperti disebutkan dalam Al-Quran, alladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadzulumat ilan nur. Kita berselawat tadi, mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita dari gumpalan-gumpalan gelap gulita Indonesia ini menuju terang benderang cahayanya. Saya akan baca puisi yang saya yang pertama dan yang terbaik. Setelah jadi cerpen saya yang pertama ini yang terbaik, setelah itu jelek semua sudah. Ya cuma ini tok yang baik. Ini saya baca spesial untuk Anda. Judulnya Gus Ja'far. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalem, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Ja'far itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh itu. Saya sendiri tak paham apa maksudnya, kok anaknya lebih tua dari beliau itu. Tapi Gus Ja'far memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh, sekilas saja beliau melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat enggak Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama itu, yang dijuluki perawan tua itu? Sebelum dilamar orang Sabrang kan ketemu Gus Ja'far. Waktu itu Gus Ja'far bilang, "Sum, kulihat kok keningmu kok bersinar, sudah ada yang ngelamar ya?" Duh, tak lama kemudian orang Sabrang itu datang melamar Sumini. Tang Kandar kan juga begitu, timpal Mas Guru Slamet. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Ja'far bilang kepada tukang kebun SD4 itu, "Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok. Sudah capek menghirup napas ya?" Loh, ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. "Ya, waktu itu saya pikir Gus Ja'far hanya berkelakar," sahut Ustadz Kamil. Enggak taunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar.
Saya malah mengalami sendiri, kata Lik Salamun, pemborong yang dari tadi sudah kepengin ikut bicara. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin. Gus Ja'far bilang kepada saya, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Apa yang begitu itu yang disebut ilmu kasab ya? Tanya Pak Carik yang sejak tadi hanya asik mendengarkan. Mungkin saja, jawab Ustadz Kamil. Makanya saya justru takut ketemu Gus Ja'far itu. Takut dibaca tanda-tanda buruk saya. Lalu pikiran saya terganggu. Maka ketika kemudian sikap Gus Ja'far berubah, masyarakat pun geger. Terutama para santri kalong, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren, seperti Kang Solikin yang selama ini merasa dekat dengan beliau. Mula-mula Gus Ja'far menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali, tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda. Tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan. Ringkas kata, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu, komentar Mas Guru Slamet penuh penyesalan. Wah, sayang sekali. Apa gerangan yang terjadi pada beliau ya? Kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu, kata Lek Salamun. Kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah. Tapi bagaimanapun, ini ada hikmahnya, ujar Ustadz Kamil. Paling tidak, kini kita tidak bisa setiap saat menemui Gus Ja'far tanpa, paling tidak, kini kita bisa setiap saat menemui Gus Ja'far tanpa merasa deg-degan dan was-was. Bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu, tidak takut ditebak-tebak. Maka jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita ini, hingga sikapnya berubah dan ilmunya hilang, sebaiknya kita langsung saja menemui beliau. Begitulah sesuai usul Ustadz Kamil, pada malam Jumat sehabis wiridan salat Isya, saat mana Gus Ja'far Prei tidak mengajar, rombongan santri kalong sengaja mendatangi rumahnya. Kali ini hampir semua anggota rombongan merasakan keakraban Gus Ja'far jauh melebihi yang sudah-sudah. Mungkin karena kini tidak ada lagi sekat berupa rasa segan, was-was dan takut dibaca tanda-tandanya. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya Ustadz Kamil berterus terang mengungkapkan maksud utama kedatangan rombongan. Gus, di samping silaturahmi seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean. Perubahan apa? Tanya Gus Ja'far sambil tersenyum penuh arti. Sikap yang mana? Kalian ini ada-ada saja. Saya kok merasa tidak berubah. Dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda orang, tukas Mas Guru Slamet. Kok sekarang tiba-tiba makpet? Sampean tak mau lagi membaca, bahkan diminta pun tak mau. Oh itu, kata Gus Ja'far seperti benar-benar baru tahu. Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya. Diam agak lama. Baru setelah menyeruput kopi di depannya, dia melanjutkan. Ceritanya panjang. Dia berhenti lagi, membuat kami tidak sabar, tapi kami diam saja. Kalian ingat enggak? Saya lama menghilang. Akhirnya Gus Ja'far bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu almarhum ayah.
Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang, sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali Tawakal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberi petunjuk. "Cobalah nak mas, ikuti jalan setapak di sana itu," katanya. "Nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang. Begitu sampai seberang, nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nak mas cari akan nak mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nak mas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo." Barangkali itulah yang nak mas sebut kiai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itu orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri-seri, kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur, hampir semua kalimat yang meluncur dari mulutnya bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Ja'far berhenti, menarik napas panjang, baru kemudian melanjutkan. "Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang ada tanda yang jelas sekali, seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi ahli neraka. Astagfirullah. Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi, dan disegani banyak kiai yang lain disurat sebagai ahli neraka. Tak mungkin. Saya mencoba meyakin-yakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi tak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu." Gila. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau, meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian, dalam hati sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjilan ini. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai Tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal yang mencurigakan. Kegiatan rutinnya sehari-hari tidak begitu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lain. Mengimami salat jamaah, melakukan salat-salat sunnah seperti duha, tahajud, witir dan sebagainya. Mengajar kitab-kitab, umumnya kitab-kitab besar. Mujahadah, zikir malam, menemui tamu dan semacamnya. Kalaupun beliau keluar, biasanya untuk memenuhi undangan hajatan atau, dan ini sangat jarang sekali, mengisi pengajian umum. Memang ada kalanya beliau keluar pada malam-malam tertentu
Tapi menurut santri-santri yang lama, itu pun merupakan kegiatan rutin yang sudah dijalani Kiai Tawakal sejak muda. Semacam lelono broto, kata mereka. Baru setelah beberapa minggu tinggal di pesantren, saya mendapat kesempatan atau tepatnya keberanian untuk mengikuti Kiai Tawakal keluar. Saya pikir inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas tanda tanya yang selama ini mengganggu saya. Begitulah pada suatu malam purnama, saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi. Beliau berbelok. Ketika kemudian saya ikuti belok, saya kaget ternyata sosoknya tak kelihatan lagi. Yang terlihat justru sebuah warung yang penuh pengunjung. Terdengar gelak tawa ramai sekali. Dengan bengong saya mendekati warung terpencil dengan penerangan Petromak itu. Dua orang wanita, yang satu masih muda, yang satu lagi agak lebih tua, dengan dandanan yang menor, sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit ke sana kemari. Tidak mungkin Kiai mampir ke warung ini, pikir saya. Ke warung biasa saja tidak pantas, apalagi warung yang suasananya saja mengesankan kemesuman itu. Mas Ja'far! Tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara yang tak asing di telinga saya memanggil-manggil nama saya. Masya Allah! Saya hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya. Memang betul, mata saya melihat Kiai Tawakal melambaikan tangan dari dalam warung. Dengan kikuk dan pikiran tak karuan, saya pun terpaksa masuk dan menghampiri Kiai saya yang duduk santai di pojok. Warung penuh dengan asap rokok. Kedua wanita menor menyambut saya dengan senyum penuh arti. Kiai Tawakal menyuruh orang di sampingnya untuk bergeser. Kasih kawan saya ini tempat sedikit. Lalu kepada orang-orang yang ada di warung, Kiai memperkenalkan saya. Katanya, ini kawan saya, dia baru datang dari daerah yang cukup jauh. Cari pengalaman, katanya. Mereka yang duduk dekat serta merta mengulurkan tangan, menjabat tangan saya dengan ramah, sementara yang jauh melambaikan tangan. Saya masih belum sepenuhnya menguasai diri, masih seperti dalam mimpi. Ketika tiba-tiba saya dengar Kiai menawari, minum kopi ya. Saya mengangguk asal mengangguk. Kopi satu lagi yuk, kata Kiai kepada wanita warung sambil mendorong piring jajan ke dekat saya. Silakan. Ini namanya Rondo Royal, tape goreng kebanggaan warung ini. Lagi-lagi saya hanya mengangguk kepala asal mengangguk. Kiai Tawakal kemudian asik kembali dengan kawan-kawannya dan membiarkan saya bengong sendiri. Saya masih tak habis pikir, bagaimana mungkin Kiai Tawakal yang terkenal waliullah dan dihormati para kiai lain bisa berada di sini? Akrab dengan orang-orang beginian, bercanda dengan wanita warung. Inikah yang disebut lelono broto? Ataukah ini merupakan dunia lain beliau yang sengaja disembunyikan dari umatnya? Tiba-tiba saya seperti mendapat jawaban dari tanda tanya yang selama ini mengganggu saya, dan karenanya saya bersusah payah mengikutinya malam ini. Oh, pantas di keningnya kulihat tanda itu. Tiba-tiba sikap dan pandangan saya terhadap beliau berubah. Mas, sudah larut malam. Tiba-tiba suara Kiai Tawakal membuyarkan lamunan saya. Kita pulang yuk. Dan tanpa menunggu jawaban saya, Kiai membayari minuman dan makanan kami, berdiri, melambai kepada semua, kemudian keluar. Seperti kerbau dicocok hidung, saya pun mengikutinya. Ternyata setelah melewati kebun Singon, Kiai Tawakal tidak menyusuri jalan-jalan yang tadi kami lewati. Biar cepat, kita mengambil jalan pintas saja ya, katanya. Kami melewati pematang, lalu menerobos hutan, dan akhirnya sampai di sebuah sungai. Dan sekali lagi saya menyaksikan kejadian yang mengguncangkan. Kiai Tawakal berjalan di atas permukaan air sungai seolah-olah di atas jalan biasa saja. Delonyor, delonyor. Sampai di seberang, beliau menoleh ke arah saya yang masih berdiri mematung. Beliau melambai, ayo, teriaknya. Untung saya bisa berenang. Saya pun kemudian
berenang menyeberangi sungai yang cukup lebar, sampai di seberang ternyata Kiai Tawakal sudah duduk-duduk di bawah pohon randu alas menunggu. Kita istirahat sebentar, katanya, tanpa menengok saya yang sibuk berpakaian. Kita pasti punya waktu, insya Allah sebelum subuh kita sudah sampai pondok. Setelah saya ikut duduk di sampingnya, tiba-tiba dengan suara berwibawa, Kiai berkata mengejutkan, "Bagaimana, kau sudah menemukan apa yang kau cari? Apakah kau sudah menemukan pembenar dari tanda yang kau baca di kening saya? Mengapa kau seperti masih terkejut? Apakah kau yang mahir melihat tanda-tanda menjadi ragu terhadap kemahirianmu sendiri?" Dingin air sungai rasanya semakin menusuk mendengar rentetan pertanyaan beliau yang menelanjangi itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Beliau yang kemudian terus berbicara, "Anak muda, kau tidak perlu mencemaskan saya hanya karena kau melihat tanda ahli neraka di kening saya. Kau pun tidak perlu bersusah payah mencari bukti yang menunjukkan bahwa aku memang pantas masuk neraka. Karena pertama, apa yang kau lihat belum tentu merupakan hasil dari pandangan kalbumu yang bening. Kedua, kau tak akan tahu sebagaimana neraka, surga, aku adalah milik Allah. Maka terserah kehendaknya apakah ia mau memasukkan diriku ke surga atau ke neraka. Untuk memasukkan hambanya ke surga atau neraka, sebenarnya lah ia tidak memerlukan alasan. Sebagai kiai, apakah kau berani menjamin amalmu pasti mengantarkanmu ke surga kelak? Atau kau berani mengatakan bahwa orang-orang di warung yang tadi kau pandang sebelah mata itu pasti masuk neraka? Kita berbuat baik karena kita ingin dipandang baik olehnya. Kita ingin berdekat-dekat dengannya. Tapi kita tidak berhak menuntut balasan kebaikan kita darinya. Mengapa? Karena kebaikan kita pun berasal darinya. Bukankah begitu? Bukan begitu. Aku hanya bisa menunduk. Sementara Kiai Tawakal terus berbicara sambil menepuk-nepuk punggung saya. Kau harus lebih berhati-hati bila mendapat cobaan Allah berupa anugerah. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi, kebanyakan mereka orang susah. Orang susah sulit kau bayangkan bersikap takabur atau ujub atau sikap-sikap lain yang cenderung membesarkan diri sendiri. Berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan dan kelebihan, godaan untuk takabur, sombong dan sebagainya itu datang setiap saat. Apalagi bila kemampuan dan kelebihan itu diakui oleh banyak pihak. Malam itu saya benar-benar merasa mendapatkan pemahaman dan pandangan baru dari apa yang selama ini sudah saya ketahui. "Ayo, kita pulang," tiba-tiba Kiai bangkit. "Sebentar lagi subuh, setelah sembahyang subuh nanti, kau boleh pulang." Saya tidak merasa diusir. Nyatanya memang saya sudah mendapat banyak dari Kiai luar biasa ini. Ketika saya ikut bangkit, saya celingukan. Kiai Tawakal sudah tak tampak lagi. Dengan bingung saya terus berjalan. Kudengar azan subuh berkumandang dari sebuah surau, tapi bukan surau bambu kami. Seperti orang linglung, saya datangi surau itu dengan harapan bisa ketemu dan berjamaah saat subuh dengan Kiai Tawakal. Tapi jangankan Kiai Tawakal, orang yang mirip beliau pun tak ada. Tak seorang pun dari mereka yang berada di surau itu yang saya kenal. Baru setelah sembahyang, seseorang menghampiri saya. "Apakah sampean Ja'far?" tanyanya. Ketika saya mengiyakan, orang itu pun menyerahkan sebuah bungkusan besar yang ternyata berisi barang-barang milik saya sendiri. "Ini titipan Mbah Jogo," katanya, "milik sampean." "Beliau di mana?" tanya saya buru-buru. "Mana saya tahu," jawab Mbah Jogo, "datang dan pergi semaunya. Tak ada seorang pun yang tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau pergi." Begitulah ceritanya. Dan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo
yang telah berhasil mengubah sikap saya itu tetap merupakan misteri. Gus Ja'far sudah mengakhiri ceritanya, tapi kami yang dari tadi suntuk mendengarkan masih diam tercenung sampai Gus Ja'far kembali menawarkan sungguhannya. Monggo, monggo, didahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota berserta Ibu Bapak dan Ibu Bupati Pekalongan berserta Bapak dan para sesepuh bini sepuh khususnya putra guru saya yang saya hormati, gemeter aku untuk ngarepe anake guru gue Habib Bakir bin Ahmad bin Ali. Beliau adalah termasuk pembimbing saya juga. Bapak Ki Mustafa Barkri, Bapak Ki Haji Mustafa Bisri, Bapak Subah Asa, Bapak Taufik Ismail, walaupun baru kali ini, dan akhina Asy-Syarif Hasan Al-Hasani, tamu kita sebagai sekjen, sekjen Menteri Perhubungan dari Jeddah, yang beliau ikut menghadiri di dalam acara ini. Tafadhal. Yang saya banggakan, warga Kota Pekalongan pada malam hari ini kita berkumpul dalam judulnya Haflah Seni dan Budaya Memang Mahal. Sekelumit perlu saya menceritakan di dalam seni sebelum saya menampilkan sedikit apa yang bisa saya kerjakan. Semoga saja bermanfaat. Mengapa pertanyaannya saya mengagumi dalam seni ataupun puisi ataupun dan lain-lainnya? Hanya saya satu kagum, hanya satu saja. Mungkin di sini banyak pakar-pakar seniman atau pakar-pakar musisi, musikus. Jane ora pantas kiai ngomongin musik ini. Tapi ayah saya memang tokoh dari tokoh musik juga, yang kebetulan dulu menjabat di TU Pedanka Kota Pekalongan pada tahun 60-an, yang menguasai 27 bahasa secara konfesisen, tapi saya sama sekali urai cici. Beliau terkenal seorang violis, sampai terkenal namanya, panggilannya Ali Piul. Itu ayah saya. Apa yang saya kagumi perlu kita pelajari. Satu sisi memang dunia alatul malahi, ada kalanya bisa melupakan kita zikir kepada Allah, tapi ada kalanya pula bahwa musik itu mendorong, mendatangkan dhok atau dhok, hingga kita ingat kepada Allah. Sebagaimana Apollo pada waktu diterbangkan, begitu yang pertama kali untuk alat pendorong meledak, maka naiklah ke atas, dan kerangka daripada ledakan itu ditinggalkan. Itulah sifat seni seperti Jalaluddin Ar-Rumi, bagaimana beliau di dalam mendatangkan dhok menggunakan musik. Tersisi di dalam, terselip di dalam dunia seni, bagaimana corak demokrasi yang indah. Kalau memahami kalau musik viol itu adalah is king, raja di dalam viol, di dalam dunia musik. Komposisinya dalam dunia musik, kalau 4 atau 5 viol pasti ada dinamonya itu satu. Itu violnya paling pegang peranan. Yang kedua ada alto, itu viol alto itu lebih besar dari bentuk viol biasa.
Setelah alto di belakang ada yang namanya cello atau cello. Jadi kalau memerlukan namanya fuel itu 25, mestinya cellonya 5 dan altonya 5 dari oktav 1, oktav 2 dan oktav ketiga. Ini kalau musik. Baru dunia opera terbuka, konser orkestra seperti Beethoven, Matovani, S.D. Burman, terus Palmoriat, dan yang sekarang ini ada yang sedang terkenal, Yani. Beliau adalah seorang lahiran Irak tapi keturunan Yunani, kurang lebihnya sangat populer sekali. Bagaimana mengkombinasikan antar budaya-budaya yang tertua di negara di dunia ini, dari dunia Timur Tengah, Cina, Yunani kuno dan India, digabung menjadi satu. Dan setelah itu susunan alat tiup yang disebut flute, mulai klarinet, saxophone, bass drum dan trombola dan lain sebagainya. Wujud iki kaya ngopo, Beb? Aku dhewe ora weruh kowe. Ya banyak lah itu, trompet yang besar itu sing nek nabuh bab 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 ngitu tok nang kene. Itu di antaranya. Di belakang alat-alat seperti organ, piano boleh ditaruh di depan, itu juga boleh. Terus yang lainnya, bass, gitar, dari kendang mambo sampai bungo, sampai drummernya, sampai timpani. Ya timpani itu kayak apa, kaya wojo tapi gede, itu bisa mengeluarkan suara gelombang, suara kilat. Di dunia musik-musik yang besar disebut timpani, bukan tertimpa tapi timpani. Anehnya, para musisi-musisi tersebut atau musikus tidak terlepas membaca koridornya. Setiap lagu diberikan hak antar viol, saxophone, trompet dan lain sebagainya, tapi sesuai koridornya masing-masing. Bagaimana cara mendimbungkan daripada alat-alat seni tersebut? Dikomando oleh seorang dirijen yang menguasai persis, bisa membagi waktu, hebat sekali. Memberikan peluang haknya untuk violis nampil, viol dia dengan komandonya. Dengan indahnya dia sudah bisa mengacungkan tangannya. Mulai, ini bagian viol. Kalau sudah tangannya bergerak lagi, dia tahu ini komandonya untuk alat tiup semuanya. Indah benar. Pada waktu suatu ketika saxophone itu atau membuat mendapat bagian untuk demo, yang lainnya tidak nyerimpung, Pak. Itu saya kagum. Justru mewarnai, membuat satu background yang enak sekali. Umpamanya terus ngiringi, indah betul. Karena apa? Tahu membaca koridor, cara berdemo. Dan yang diberi kesempatan oleh dirijen tunduk, takut dan mengerti dan siap dipimpin. Yang menjadi dirijen siap memimpin, yang dipimpin siap untuk dipimpin. Itulah bentuk orkestra yang luar biasa pada dasarnya. Kehebatan. Maka pada suatu ketika nampil viol, dia berdiri, bangun dengan enaknya terus. Luar biasa. Tepat pada waktu dia berhenti, kata dirijennya sudah memberitahu, begini langsung turun, saxophone naik lagi. Tidak saling ambisi. Yang viol mau kalah, gejot pokoknya, Pak, pedes Pak, orang tugel kawate mosok budu. Ndak ada. Apa maneh bas betok sing bagane cedang dung dang dung cekelin. Cek sing kenceng piting gulune kentas dang dung dang dung. Ndak. Indah suara musik itu. Sehingga orang yang mendengarkan itu ndak bosen, liatkan kupingnya ke orang berbek karo demo. Maaf, saya bukan nyindir demo. Ini musik. Bila bangsa ini, umat ini, nek Gus Mustad nyeritakan Al-Qur'an, dhuwur aku ora sanggup wis. Tak ceritake musik bewes aku bagiane.
Melihat musik saja kita malu, apalagi kita melihat Al-Quran. Melihat kuburan Wali Sembilan, saya tidak perlu bercerita masalah pro dan kontra masa bodoh. Meskono sing percaya karo sing ora percaya, realita. Wali Sembilan yang meninggalnya 400 tahun, 500 tahun sampai saiki isih iso makani wong urip. Nek ora ngandel rombongan ziarah. Betul dah. Nah, Syarif Hidayatullah sebelah non muslim, sebelah muslim. Sing menyan cilik kadhe, menyan sing gedhi, lilin sing cindhek nganti sing dawa, macam-macam. Sing sebelah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing sebelah mau kalah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing burine cepet meneh. Allah, Allah, Allah. Kok ora padu ajibe. Ki teko dhisik. Aku kaya waktu ora jalan indah alias wong mati sing iso ngrukunake wong urip. Lah dhewe sing padha uripe kangelan ngrukunake wong urip, kalah karo wong mati. Ini satu contoh. Ah, musik sama. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Masjid Syuhada dan Bapak Wali Kota kita yang ikut partisipasi dalam menyelenggarakan malam ini. Semoga seni budaya ini akan menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bagaimana kita belajar memberikan hak-hak kepada sesama kita sehingga mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saling mengayomi bukan untuk saling menghantam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi nek suarane ora enak aja diwadani. Saya salutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Merah putih
melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Pejuang agama kemerdekaan, cermin untuk setiap pribadinya. Banyak sudah yang melupakan, yang sehingga mudah digoyahkan. Banyak sudah yang melupakan, yang sehingga mudah digoyahkan. Para leluhurnya.
cinta Indonesia, kesatuan dan persatuan, benteng yang kokoh di Nusantara. Islam yang bertuhan menjaga keutuhan negara. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Kesatuan dan persatuan, benteng yang kokoh di Nusantara. Insan yang bertuhan menjaga keutuhan negara. Merah putih melekat di dada, disinari dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia. Kesatuan dan persatuan, benteng yang kokoh di Nusantara.